Cikgu minta maaf kerana ada masalah teknikal. Spring pun dah longgar. Lama sangat PDPR, spring pun dah longgar menyebabkan dia terjatuh. Terjatuh ke kanan lah, ke kiri lah. Kita apa eh? So, cikgu minta maaf. Kita sambung balik. Sambung balik mana mata pen cikgu ni. Okey. Sifar perpuluhan 35 tambah sifar perpuluhan 4. Okey, yang ni ada dua. Dua rumah. Rumah per 10, rumah per 10, rumah per 100. Yang ni pula rumah per 10 sahaja. So, macam mana nak buat ni? Tak apa. Ikut konsep tambah perpuluhan, pastikan perpuluhan sama selari. Okey, selari. Okey, dia kena selari. Jawapannya pun selari. Okey, selari ni, ni selari. Ha, sama. Sama eh. Dia sama. So, susun. Sifar lepas perpuluhan apa? 35. Yang ni pula sifar perpuluhan lepas perpuluhan apa? 4. Yang dekat belakang ni, rumah per 100 ni, ada nombor ke tak? Tak ada nombor kan? Tak ada nombor, letak kosong. Letak sifar. Tak ada masalah. Bila kamu nampak macam ni, ataupun kalau kamu confused, kalau kamu confused, kamu nampak yang ni ada dua rumah, rumah nombor perpuluhan. Yang ni satu je, kamu letak sifar siap-siap. Letak sifar siap-siap. Okey, supaya kamu tak confuse. Bila kamu susun, senang je. Tetapi okey, pastikan kamu susun dengan betul. Jangan kamu susun macam ni. Salah. Sebab apa salah? Sebab titik perpuluhan ni dah lari. Dia macam ni, dia macam ular. Ha. Dia macam ular. So salah eh? So, susun betul-betul. Susun bagi selari. Nombor pun susun betul-betul ke rumah ni. Ini rumah per 10, per 10. Per 100 tak ada rumah. So, letak sifar. Baru betul. Okay, so, tambah. 5 tambah. 5 tambah sifar. 5. 3 tambah 4. 7. Sifar tambah sifar. Sifar. So, jawapannya sifar perpuluhan 75. Ini jawapannya. Faham? Faham eh? Kita tambah. Okay. Kalau ni pula. Macam biasa, pastikan titik perpuluhan dia sama. Selari. So, susun. Sifar perpuluhan 45. Okay. Ada dua, ada dua kan? Okay, so, tak ada masalah. So, tambah macam biasa. Kita tambah belakang sekali. Okay. Untuk perpuluhan, tambah yang belakang sekali. Rumah per 100 dahulu. So, 5 tambah 6. 5 tambah 6 berapa? 5 tambah 6, 11. Okay, tambah 1 ke atas. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. Sifar tambah sifar, sifar. Ini jawapannya. Sifar perpuluhan 81. Tambah pun sama juga. Okay, tambah pun sama juga. Konsepnya sama juga. Boleh? Satu lagi contoh.
susun. Okey, sedari, bagi sedari. Okey. Kira rumah per 100 dahulu. 9 tambah 7. 9 tambah 7, 16. Tambah 1. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8. So, sifar perpuluhan 8, 6. Senang je. Okey, kalau tolak perpuluhan pula. Tolak sifar perpuluhan 28 tolak. Nah, tolak sifar perpuluhan 28 daripada sifar